tiba-tiba ada. Setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa. Semoga ada rasa yang sama. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan tiba-tiba hari ini aku ditemenin sama. Tiba-tiba hantur pak ya, aku tiba-tiba muncul Rekin yang di sini. Tiba-tiba rasa ini tiba-tiba ada. Tiba-tiba kita reaksin lagi. Hari ini kita reaksin lagu Tiba-tiba dari Unmet. Sama Betan Putra Onsu. Jadi kalau udah lagunya Unmet tuh sebenarnya sih Onyo tuh dapet banget gitu ya. Aku tadi begitu tiba-tiba awalnya lagu sampai tiba-tiba. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ternyata ini lagunya Unmet dan ini tuh lagu sinetron apa ya? Sebelum Ikatan Cinta tuh ada lagu. Enggak tahu deh, itu kalian komen ya ini soundtrack. Iya, iya benar sih. Iya, tapi sih, ini kita sebenarnya sih mohon maaf dulu nih ke BXB. Ini udah lama banget ya kalau kita buat reaksi lagu ini. Cuma memang momennya belum dapat gitu ya. Hari ini kita penuhin semuanya. Langsung aja kita tiba-tiba Betra Putra Onsu. Tapi kalian gak tiba-tiba mencet dong. Pasti dengan kesadaran yang penuh dong kalian dan semuanya. Dengan pemaksaan mencet subrek yang ada di bawah ya. Langsung aja tiba-tiba Betra Putra Onsu. Asik. Ayo selengean banget dari awal banget. Dan aku suka di musiknya tuh kayak apa namanya? Kayak musik-musik pantai gitu ya gak sih? Asik. Masih pagi nyo. Kecepetan kayaknya itu. Cepat banget lo langsung ngasih improve nyo. Ini dari eranya yang bebanjiran banget ini mah. Masih awal nyo. Wow. Aduh. Lagunya ini ya lembut banget dan kalau kata aku tuh benar-benar kayaknya bercerita banget gitu. Apakah Onyo ada menyampaikan lewat lagu ini? Cocok gitu ya. Cocok lagu ini. Aduh, kakatonya nak. Yang gembira banget gitu ya, membawa suasana kita juga ikut happy dengarnya. Dan ini jauh banget dari bayang-bayang jauh banget dari tadi. Aduh, asik. Mampu. I love it. Mulai nih akrobat nih. Dimulai nih kita nada tinggi keluar nih. I love this part. Yes. Dari awal tadi yang mulai dari intro. Aduh Onyo. Aku suka banget part ini. Seperti biasa aku bilang ya, Onyo itu semakin selingian, makin best nyanyinya. Rasa ini tiba-tiba
asik banget sumpah. Aduh. Ada bebatuk. Gue ngomong apa bebatuk? Yang sama. Di sini benar-benar Onyo bikin apa namanya karakter baru di lagu ini ya kan. Yeah. Aku suka banget ini benar-benar karakternya Onyo banget. Yes. Aduh. Asik. Ampun. Asik, aku suka banget. Aduh nyok. Ini udah mau musiknya rada-rada reggae-reggae gitu ya kan. Terus Onyo nyanyinya bener-bener yang swag banget anjir. Enak banget dan enak banget caranya. Pantesan mereka heboh ya, dari mereka yang melakukan reaksi ini. Tiap reaksi Onyo tiba-tiba ada terus gitu kan. Ternyata body language-nya enak banget. Iya, bener banget. Ngegroove. Aduh, groove-nya dapat. Kalau kita badan kita enggak dapat groove-nya, nyanyinya juga enggak dapat. Enggak enak. Asli nyanyi juga enggak dapat groove. Kayak body language-nya juga maksa, tapi dia tuh enjoy banget. Mampus. Aku penasaran banget nih, para BFB pasti tahu. Aku sebenarnya kayak covering mereka ini di MOP apalagi Onyo. Ini yang aransemen yang pro itu idenya siapa? Ini. Tolong dong di FB yang tolong dikasih ya. Tahu ya, karena ini sumpah selalu sih berbeda dan jadi yeah Onyo banget gitu. Iya, yeah, benar-benar karakternya cocok yeah banget sama Onyo. Apalagi di MOP Music Is Back ini yeah benar-benar karakternya semuanya aduh Onyo banget yes lah gitu ibaratnya gitu tuh. Yang aduh udah deh. Iya. Ya, kok udah yang sama. Itu enak banget tadi di ujungnya. Oh, aduh, wow, gila ya. Kenapa sedikit-sedikit bisa enggak 10 menit aja gitu? Hoi! Dangdutan 10 menit. Sawera banyak agak mesti berhenti nyanyi. Sampai 4 rap gitu ya. Aduh ini sumpah deh Onyo, benar-benar. Aduh, pertama thank you deh BSB, thank you banget deh kalian yang selalu merongrong kita buat reaksi ya, ini. Dan enggak bosen ya. Ini mah mengingatkan kita untuk reaksi. Kak ini gitu. Ternyata aku memang yakin sih pasti ada sesuatu gitu di lagunya kalau BXB udah minta lagu ini. Iya, kalau BXB udah getol banget minta nih, pasti ada sesuatunya nih. Dan kita udah terjerit-jerit dari tadi. Yes. Kayak tadi kita bilang ya, di MOP Music Is Back ini benar-benar setiap lagu yang coverin Onyo tuh jadi versinya Onyo yeah gitu. Lagu apapun itu. Aku suka banget improve-improve-nya. Ini benar-benar aduh jauh deh dari Agnes. Mohon maaf. Unmes. Tadi kayak apa? Amnes. Lu mulai kambuh lagi di penyakit lama. Woi, 2023, Pak. Penyakitnya masih sama aja. Unmes. Ya. Bukan amnes ya. Iya. Unmes. Lagi apanya namanya susah. Ini benar-benar musiknya, aransemennya, cara yeah nyanyinya Onyo, improve-improve-nya benar-benar. Lagu baru ini mah. Iya, yeah, bener kan biasanya kalau dulu-dulu kan Onyo ini masih kalau sama lagu-lagu Unmes ini ya. Yeah, kadang-kadang masih sering ke bawah sedikit-sedikit masih ya. Ada, masih ke bawah originalnya Unmes yeah gitu. Tapi sekarang jauh sekarang dari Unmes. Sekarang udah jadi Onyo banget Onyo gitu. Banget. Aduh, best banget. Aduh,
VPN run dan semuanya. Aduh. Aduh, dede. Aduh, gila. Jadi kita masih banyak banget ketinggalan nih MOP banyak musik banget, nih. Banyak mana banget. Lagi nih? Eh, tolong dong kasih tahu lagi yang kita ketinggalan. Mana lagi nih? Iya, mana komen ya? Iya, komen di bawah ya. Yang ini enggak, yang ini. Kita sempat ke-skip mungkin Onyo pernah tampil di mana, Onyo nyanyi di mana, tolong kasih tahu kita di bawah komen ini ya. Di Instagram kita juga boleh kok kasih tahunya ya. Oke, sampai sini dulu nih. Aduh, gue tiba-tiba kalian juga yang belum subrek langsung subrek. Yo, lonceng dengerin juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.